Oke, gue mulai review Sontoloyo ya. Sorry kalau nggak baca chat. Akai. Bulan ini Akai. Dreamfest-nya. Skill type. WY dari Jepang. Cuma bisa di back. Warna hijau. Terus kita ke stat. Statnya in match. Staminanya 1266. Which is ya udahlah. Ini udah gede banget. Tapi masalahnya sih sebenarnya di cost staminanya ya. Si Akai ini dapat blok baru desperate shot dapat blok baru ya benar ya desperate shot stopper momentumnya 490 tapi penggunaan stamina nya 535 jadi kalau lihat stamina yang 1266 mungkin dilihat gede tapi penggunaan bloknya sebenarnya juga gede banget jadi ya ngimbangin lah ya terus untuk tackle seperti biasa lah Akai tackle nya banyak ya tapi dia udah dikasih tackle S. Terus interceptnya juga ada A, ya kalian sebenarnya tinggal colok aja mungkin skill pass sama dribble ya. Kalau misalkan kalian mau beli di shop lagi dijual. Terus kalau kalian bisa limit break atau boundary break si Akai ini, ya tinggal tambahin aja skill tackle-nya lagi atau skill intercept-nya lagi ya. Biar kalau misalkan kehalang atau gimana masih bisa dipakai ya. Terus dari segi stats, si Akai ini dribble sama pass-nya oke banget. Jadi makanya gue bilang, kalau kalian punya skill S-nya, which is lagi dijual, ya tinggal colokin aja ya. Karena ini nggak jelek kok dribble sama pass-nya. Jadi menurut gue sih dikasih skill biar bisa paling nggak ngelewatin back lawan. Forward lawan, sorry. Ngelewatin lawan lah. Ngelewatin lawan bisa. Jadi ya menurut gue dilengkapin aja lah. Terus skill defense-nya, gede semua ya di atas 8700 yang paling kecil tackle di 8700 bloknya hampir 10.000 interceptnya 8900-an ya udah bisa dilihat sih ini rata banget ya cuman kalau lihat fisik tekniknya itu paling kecil ya di 6500-an tapi dia ini sebenarnya center back ya karena main skillnya juga udah blok ketahuan tapi ya power di sini kan kalian bisa lihat ya udah paling gede jadi ya udah jelas banget blocker dari powernya ini high ball sama low ball normal jadi nggak ada tambahan terus team skill 15% shot killer 30% ini shot killer cuma bisa buat ground shot ya nggak bisa buat high ball low ball jadi cuma waktu ground shot doang nyalanya. Hidden ability-nya ada bond, butuh 3 pemain Japanese Jepang doang. 3 atau lebih, satu tim dapat 2,5 which is gampang banget harusnya nyala. Kalau kalian main tim hijau Jepang apalagi auto block enhance, ya sekarang ini one two sama dribble di nerf ya. Jadi menurut gua kalau yang desperate nge-shot dari jauh itu buat buang bola, ya auto block lumayan dan auto intercept sebenarnya buat back juga lumayan ya. Jadi enggak boleh enggak bisa dibilang enggak berguna. Cuman lumayan aja sih buat ngambil bola biar kiper nggak terlalu keluar stamina ya buat shoot yang desperate. Terus ada recover juga 50% lumayan sama terakhir special skill block ya cuman chance-nya cuma 60% jadi dia bakal ngeblok satu skill random musuh tapi dengan chance 60% dan untuk LB ya terakhir untuk si AK ini sorry agak cepet karena ya cuma satu karakter juga. Untuk LB menurut gue kalau misalkan kalian cuma punya satu kopi which is standar cuma 100 LB doang ya menurut gue block udah pasti sama power 25 udah gitu tackle 21 sama intercept 21 sisanya di speed 4 atau teknik 4 ya kalau kalian mau bikin dia bisa di samping ya mungkin blocknya 21 sama interceptnya 21 aja mungkin power sama teknik 4 speed sama tackle 25 ini tapi kalau mau ditaruh di samping ya tapi menurut gue sih si Akai ini udah jelas center back banget ya jadi ya saran gue sih LB yang pertama ya ya untuk review Sontoloyo sampai sini ya oke gue gacha 50 aja necessary tiket good luck thank you Hen. Kita mulai aja gacanya. Nanti fast juga bakal sekali multi ya. Good luck bang, thank you. Mau gacha, ya gacha di akun lama tapi ya. Gacha 5 DB pet, malah dapat
Atau pindah merah ke hijau. Enak liat gacha sambil makan ketoprak. Aduh, nikmat ya. By the way, gue cuma gacha-gacha tiket ya, sama 50 doang di fastnya. Jadi ya, tidak banyak-banyak ya. Tidak ada burung satupun. Parah sekali. Skip aja. Nih, masih ada 20 ya. Gila. Kirain udah habis 10 doang. Ternyata masih ada SR tiketnya. Wah, SR tiket guys, ini bukan SSR tiket ya. Dapat chance pelangi. Gambate. Ketengan 20. Mantap dong Emmanuel. Ini kalau pada gacha bisa naik view-nya, kenapa? Gue heran deh. Boom. Yeay, makasih Klat. Gak butuh. Sudah banyak di World Challenge. Breksek bener. Heran gue kalau gacha bisa naik lo view-nya jadi 96. Tadi 82 lo. Bingung gue. Oke, 4 chance. Snyder lagi. Ike. Gacha bang, ya 50 aja tapi di Dreamfest Sakai. Akun lama ya. Woi, dapat Santana baru ini. Penalti Arena Master. Wow. Misugi. Tiba-tiba 95 kayak insting para penggacha memanggil. Makanya gue heran loh Hen, beneran asli loh. Gue bingung deh kalau udah gacha tuh bisa naik 100 sekarang dong. Gue bingung bener sama kalian. Aduh, thank you by the way yang udah mampir. Aduh, lucu banget dah. Satu burung doang. Boom. Adakah Misaki JW berat sih? Yap. Selesai. Yang bagus cuma dapat si itu doang. Si Santana ya, Santana baru tuh. Ajin-ajin gacha supaya banyak view-nya. Ya kan masalahnya pelornya juga bukan pelor paid ya. Kalau ada suara gacha cepet. Wait, saya mendengar Vanlas, thank you udah subscribe.